Assalamualaikum, halo semuanya, so welcome back to Ora Zara YouTube channel. Oke, sesuai di judul kali ini, aku bakalan nge-crispex squishy lagi guys. Lagi. So ya, kayak gimana videonya, jangan lupa tuh diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu kapan aku upload video terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk diklik like, habis itu komen dan share ke kalian, ke teman-teman kalian maksudnya. Saya kita bakal langsung mulai. Oke, di sini aku bakal jelasin dulu kenapa aku pengen nge-crispex squishy aku guys. Jadi aku kan sekarang kan bikin akun spam, jadi kayak lebih enaknya tuh squishy-nya tuh di-crispex gitu, karena banyak juga yang komen di spam aku buat nge-crispex squishy-nya. Jadi aku bakal nge-crispex guys, tapi gak semuanya harus selesai sekarang ya, jadi masih ditunggu. Dan kayaknya gak semua ada squishy-nya. Ini udah ada beberapa. Nah, aku bakal tunjukin dulu ini squishy-squishy-nya yang mana aja. Dan habis itu kita bakal mulai nge-crispex 4 squishy-nya dari belakang aku ini. Karena aku tadi lupa beli crispex squishy-nya, jadi kita bikin 4 crispex squishy dulu. Oke. Jadi di sini tuh ada ini. Ini yang kita haul kemarin. Kayaknya kalian pada kangen squishy baru ya. Kangen aku nge-haul dan hunting squishy ya. Terus ini yang kita haul kemarin juga. Ini langsung aku crispex di crispex yang kemarin, soalnya crispexnya masih bagus. Terus ini, ini merupakan baru juga. Habis itu ini aku punya couple. Ini satunya. Bedanya tuh cuma warna ungunya doang. Nih ya, coba lihat. Tuh kan. Habis itu aku nge-crispex sapi. Terus ini. Terus jerapah. Terus Captain America, ini Captain America atau Iron Man sih? Gak tau dah. Yang tau bisa langsung komen aja ya. Ih sama, kerudung sama ini, mirip. Terus habis itu aku crispex ini. Kalau nge-crispex squishy-nya itu harus dipencet pelan guys, biar crispex-nya juga nggak ikutan rusak. Terus ini. Ini merupakan squishy ternama aku by Sangkialan guys, jadi ini license. Habis itu aku ini juga. Ini kepalanya udah hilang, nggak tahu kemana, copot. Sinarnya mantul ya. Terus ini. Ini gak ada slow-slownya sama sekali sih. Kayak spawn aja. Habis itu ini guys. Terus ini. Ini yang kemarin, terus ininya dikeluarin kayak enak gitu yang liatnya. Dan 3 ini. Pokoknya 3 ini. Jadi udah lumayan banyak ya squishy-nya. Dan sekarang aku pengen nge-crispex-nya di belakang. Jadi untuk itu alat yang dibutuhkan pastinya harus ada dong. Aku itu butuhin crispex-nya. Ini ada tinggal beberapa lagi dan ini satu udah rusak. 1, 2, 3, 4. Nah, pas tinggal 4.
Terus aku butuh gunting, plester atau selotip atau apalah pokoknya. Nih, ini tuh berfungsi buat gunting bagian sini dan gunting bagian ini. Tapi kalau kalian pakai alat selotip, itu tuh lebih cepat dan lebih gampang. Aduh. Dan terus aku butuh pembolong kertas juga. Seharusnya beli yang kecil, tapi karena yang kecil kemarin habis, ya udah kita ambil yang besar. Ya kenapa guys, kalian yang besar aja kalau yang kecil nggak ada. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalian kalau punya yang kecil, aku saranin yang kecil sih. Dan kalau bisa lubangnya tuh lebih kecil juga. Ini tuh berfungsi buat melubangi kertasnya. Nanti lubangnya kayak gini. Ini salah lubangnya, jadi nggak kepake. Ini tuh biar squishy-nya tuh pas dipencet nggak ngembang guys. So ya, kita bakal langsung mulai aja buat nge-crispek 4 squishy yang di belakang ini. Jadi aku bakal langsung mulai dari squishy yang ini guys. Ini tuh squishy rubah. Ini tuh kan, aku kan udah pernah bilang kalau ini bisa bersifat lengket. Jadi ini lebih baik buat di crispek karena di bagian sini tuh kayak mudah kotor gitu. Ini aja udah agak main kotor. Jadi kita bakal lubangin sininya dulu, ujungnya, pakai kertas pembolong kertas, pakai alat pembolong kertas maksudnya. Nah, sudah bolong. Ini sebenarnya apa ya, lubangnya itu kegedean. Seharusnya kalau bisa yang lebih kecil lagi guys. Oh ya, kita harus ukur dulu. Ini kalau kesini berarti sekarang aku bakal gunting bagian crispeknya karena kepanjangan. Sekarang kita masukin squishy-nya ke dalam sini. Nah, kalau udah tinggal di solatip aja di bagian sininya. Udah deh, sekarang aku bakal solatip dulu di bagian sini ya. Oke guys, ini dia hasilnya, udah jadi. Tadi di bagian ujung sininya, ini aku potong biar dia nggak keluar di sininya gitu. Jadi lebih rapi, rapi gitu dilihatnya. Oh, sumpah panas banget. Jadi ini dia guys, gimana hasilnya? Karena dia udah dilubangin sini, dia nggak ngembang gitu. Sekarang aku bakal coba crispekin 3 di belakang lagi ya. Oke guys, jadi ini dia squishy yang kedua, udah selesai. Dia lumayan ngebang gitu guys tuh. Jadi aku bakal ituin lagi. Ini juga bisa ditaruh gantungan kunci atau apa kayak gitu. Squishy kedua udah. Lanjut squishy yang ketiga. Thank you.
Okay, guys, jadi ini squishy ketiga juga ada aku crispack. Tapi sayangnya tadi crispacknya kalau nggak salah satu ada yang rusak dan kotor. Itu tuh gara-gara tadi kena gunting. Ternyata guntingnya di sini tadi kotor. Nih, aku liatin ya. Tuh. Dan ini tuh nggak enak banget kalau buat squishy dan lubangnya juga hancur total. Jadi aku udah berhasil nge-crispack 3 squishy. Gimana guys menurut kalian crispackan kali ini? Bisa langsung komen di bawah ya. Oh ya, sekarang tuh lagi viral banget kan apa virus corona. Corona? Ya enggak? Corona atau corona? Hah? Corona. Corona, ya. Virus corona, guys. Jadi dari Cina gitu virusnya, dari desa Wuhan, dari kota Wuhan. Wuhan, ya gitu. Jadi buat kalian yang pengen tahu gimana cerita virus corona ini, kalian bisa langsung lihat aja di oral underscore spam. Karena di situ nanti aku bakal ceritain gimana asal mulanya tuh virus, guys, yang lagi viral-viral banget sekarang. Sampai-sampai tuh virus menyebar ke Indo. Di Bandung udah ada beberapa yang kena kan. Oke. Capek sekali saya. Ya meskipun cuma 3 squishy tapi ya capek. Apalagi panas banget, nggak nyalain kipasnya. Ya udah, jadi aku bakal hitung dulu ada berapa squishnya ya. 2000 years later. Jadi total semuanya ada 23 squishy yang udah aku crispack. Wih, banyak juga ya. Karena menurut aku kemarin baru ada 10 kalau nggak salah, dan ternyata sekarang udah 23 dong. Sebenarnya sih 24 ya kalau sama ini, tapi ya kalian tahu kan tadi crispacknya kayak mana, jadi kita nggak jadi nge-crispack yang itu. Yaudah nggak apa-apa, karena ini juga udah habis crispacknya. Jadi sekian dulu video dari aku. Bentar. Nah, buat kalian yang pengen banget tahu tentang virus corona tadi, bisa langsung follow akun oral underscore spam, karena di situ nanti bakal diceritain tentang virus corona atau tentang pengalaman-pengalaman aku serta cerita-cerita yang indah lainnya. Wih, ya indah, guys. Oke, so ya, thank for sudah nonton. Jangan lupa untuk diklik like, comment, share, dan subscribe. Dan kita bakal bertemu lagi di next video apabila Anda sudah subscribe. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.